Hello everyone, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan Anda gimana mengatasi kertas yang sangkut dalam mesin fotokopi, guys ya. Yang screennya tuh keluar gambar seperti ini dan lampunya ada bling-bling merah. Gimana caranya? Saksikan video ini sampai habis dan setelah yang satu ini, guys. Oke sobat, di depan saya sudah ada mesin fotokopi produk dari Fuji Xerox. Fuji Xerox mengeluarkan fotokopi mesin terbarunya dan ini penampakannya ya, Aveos Fold, yang screennya bisa folding begini, guys. Di sini ada dapat masalah, yaitu ada kertas sangkut dalam di dalamnya, guys. Screen keluar gini dan ada lampu bling-bling merah. Coba kita benerin, guys ya. Menurut petunjuk di screen, cara mengatasinya kita harus buka pintu yang ini, guys, pintu E. Oke, ada yang sangkut di bawah, kita tutup dulu. Oke, lihat petunjuk sekali lagi, di sini kita harus buka pintu E dan kita keluarkan kertasnya ya, guys ya. Dia ada kertas sangkut, coba kita cek. Oke, kita buka pintu E. Nah, rupanya memang betul ada kertas. So, kita keluarkan kertasnya. Kita buka apa? Kita buka yang ini ya, guys ya. Pengunci ini. Jadi, dengan adanya kertas sangkut ini laminate jadi error, guys ya, error. So, kita tarik keluarkan dulu kertasnya. Dan dia akan normal kembali, guys. Gampang banget cara untuk mengatasi kertas yang sangkut di mesin fotokopi ini, guys. Kita tinggal lihat aja di petunjuk di screennya, guys. Oke, ini adalah tray ya, tray untuk letak kertas Evo. Jadi ya gampang banget. Coba kita lihat screennya. Oh, ini ada orang ngeprint ya, guys ya. Ada orang print. Dia lagi loading. Nanti mungkin sebentar lagi dia akan keluar. Nah, ini adalah penampakan Fuji Xerox mesin fotokopi. Jadi sobat semuanya, kalau ada masalah dalam fotokopi, ada errornya di screen, caranya mudah banget mengatasinya. Nah, dan ini adalah hasil daripada mesin fotokopi Fuji Xerox. Gambarnya sangat bagus, terang, tintanya juga masih baru nih, guys. Screennya juga bisa dilipat-lipat, guys. Jadi memang praktis mesin fotokopi ini ya, guys. Di sini kita juga bisa mengganti dan mengecek tinta ya, guys. Itu kita tinggal buka aja pintu depan dan kita cek. Tarik aja dia punya tinta. Jadi kalau ada maintenance-nya itu gampang, guys.
mesin Fujikerok ini memang mesin terbaru. Ini juga ada tray yang pertama ini untuk letak kertas, dan tray kedua juga ada kertas size Evo ya. Tray ketiga juga ada untuk letak kertas size A3, dan tray 4 juga ada letak kertas size Evo juga guys, A3. Jadi kita coba cari solusi ataupun apa penyebab kertas sering macet di dalam. Coba kita cek di dalamnya guys. Oke, ternyata di sini ada rode yang didapati itu ada barangnya guys, macam gam, macam itu ya, gam yang menempel di rode, jadi kertas itu nyangkut di sana. Itu yang membuat mesin fotokopi ini jadi error guys. So kita coba bersihkan dulu guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys, vlog hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, dan sampai jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.